Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Alhamdulillah segala puji bi Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan Pembahasan kita Dari kitab At-Tafsirul muyassar Juz yang ke-29 Dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Qiyamah ya surah Al-Qiyamah ayat yang kelima ya surah Al-Qiyamah ayat yang kelima kita tunggu peserta hadir ya ini pesertanya belum pada hadir Baik ya, sambil tunggu. mungkin langsung kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim bal yuridul insanul liyafjura amamah yasalu ayyana yaumul qiyamah bahkan manusia itu ya ingin berbuat maksiat terus-menerus yasalu ayyana yaumul qiyamah ia berkata kapankah hari kiamat itu ya nah. di sini bal adalah harfu idrab ya. harfu idrab kemudian yuridu adalah fiil mudhari nah, kemudian al insanu adalah fa'ilnya ya yuridu fiil mudhari marfu al insanu fa'ilnya liyafthura ya lamnya adalah lamukai. kemudian kemudian yafjura fiil mudhariun mansubun bila mikai Kemudian amama adalah dzaraf dorof makan haknya adalah mudhof ilai kemudian yes alu ini film mudhari marfu ayana isim istifham sebagai dorof ya ayana isim istifham sebagai dorof <coughs> dan dia sebagai khobar muqaddam ya sebagai khobar muqaddam Kemudian yaumu sebagai mubtada muakhar ya, yaumu sebagai mubtada muakhar. Al-qiyamati ini adalah mudaf ilai majrur ya. Nah. Baik, tafsirnya bal yunkirul insanul ba'sa ba yuridu an yabqa alal al-fujuri fima yastaqbalu min ayami umrihi aluhaal kafiru mustabaidan pria saati Aji mata ya yaumul qiyamati. bahkan ya manusia itu mengingkari adanya kebangkitan ya mereka ingin terus-menerus apa namanya melakukan kemaksiatan ya bima ya min ayam di hari-hari ya masa depan umurnya. Artinya karena dia tidak percaya dengan adanya kebangkitan, maka dia terus mengisi hari-harinya dengan kemaksiatan. Karena dia nggak percaya, ya bagaimana dia mau mengisi harinya dengan ketaatan? Kalau dia saja ya membantah adanya kebangkitan. Baginya kehidupan hanya kehidupan di dunia. Orang kalau sudah mati di dunia, maka selesai urusannya. Ini kata orang ya musyrikun ya kata orang kafirun seperti itu ya kehidupan itu hanyalah kehidupan di dunia makanya mereka terus menerus melakukan kemaksiatan yes adalah kafir ya orang kafir ini ya bertanya tentang hari kiamat ya mustabi ya dengan harapan bisa menjauhi hari tersebut mata yakunu yaumul kiamat kapan ya terjadinya hari kiamat nah orang kafir ini ya selain dia ya tidak apa namanya percaya dengan adanya kebangkitan mereka juga sering meledek kaum muslimin ya sering meledek kaum muslimin bagaimana meledeknya mereka mengatakan ya kalau kalau benar ada hari kiamat lalu kapan terjadinya seakan-akan mereka menantang ya menantang adanya hari ya karena memang mereka tidak percaya ya adanya hari kebangkitan nah ini sifatnya orang-orang kafir ya orang, orang kafir seperti ini sifatnya bagi mereka kehidupan hanya di dunia saja ya nah kita lanjutkan ayat ke 7 sampai 10 silakan bu Dahyalis Wa nah, idza bariqal basar wa <tuh> khasafal qamar wajumi uh, asyam suwal komat ya insanu yauma izin ainal mafar maka ketika uh, pandangan pandangan mereka bingung dan bulan kehilangan cahayanya uh, dan dikumpulkan matahari dan bulan e, manusia berkata pada hari itu e, di mana tempat lari 7 e, al -wa, al eh alwa alwau harfu advin eh maksud itu oh, waau well, we'll sih fa faida fa, fa ya. eh alfa alfa u harfu advin Iza zorof bariko fi'lun madin Albasoru fa'il. Al-waw harfu atin madin al-komaru fa'il. Al-waw jumia ah fi'lun madi, fi madi majhul. Asyamsu naibul fa'il. Al half al uh, alwau halfu akfin al komaru maktuf ke asamsu uh, yakulu fi'lun modari al fa'ilnya uh, eh belum ya al insanu fa'ilnya uh, yauma uh, zorof idin uh, mudafun ilaihi aina uh, harfu istif hamyusan ya, aina ya bukan huruf isim dia ya. oh isim isim istifham al al maf -al mafar uh, zuruza, zuru makan Ustaz. Zuruf isim isim pam itu dia pasti punya kedudukan. Apa kedudukannya? Eh um, ayo. <tuh> muqaddam, ya. Apa Ustaz? Khabar muqaddam nanti al mafar mubtada muakhar. Hmm. Aina khabar muqaddam ini mubtada muakhar. Nah. Nah, tafsirnya? Tafsirnya. Wa iza tahayyarul basaru wa basoru. Basoru ya. Wa zuhisha Fazan mimma ro'a min ahwali yaumal qiyamati. Min ahwali yaumil qiyamati. Yaumil qiyamati. Wa <coughs> wazahaba nurul qamari Wajumi'a Baina syamsa wal qamaro Baina asyamsi Kan kalau baina itu lorof Setelahnya mudaf ilai Wajumi'a bai, Baina syamsi wal qamari fi, uh, fi, fi Zahaba Fi Zahabi Fi Fi Zahaba Fi zahabit daw'i. Fi zahabit daw'i. Fala daw'u liwa hidin min. Fala fala daw'a. Fala daw'a liwa hidin min huma Yakulul hmm. insanu waktuha ainal ma. Yakulul insanu waktuha. Waktuha. Yakulul insanu waktuha. Minal mahrobu Minal Azabi ketika uh, pandangan mereka bimbang dan dikejutkan dan ditakutkan bingung. Dengan... itu bingung 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 uh, dan ketika pandangan mereka bingung pandangan mereka dikejutkan dan ditakutkan dengan keadaan yang mereka lihat pada hari kiamat cahaya bulan ah, oh, itu bukan keadaan tapi kengerian Bu Oh kengerian uh. dengan kengerian hari kiamat cahaya bulan telah lenyap dan dikumpulkan matahari eh matahari dengan bulan eh pada, pada dan pada kelenyapan cahaya gimana tadi Zahabid do doa ah, dan maka? dikumpulkan matahari dan bulan dan dikumpulkan antara matahari dengan bulan yeah. Doi. maksudnya keduanya sama-sama hilang cahayanya keduanya sama-sama hilang cahayanya uh, dan tidaklah cahaya dan tidaklah bercahaya dan tidaklah tapi maka tidak ada maka, maka tidak maka. ada cahaya dari salah satu keduanya gitu Uh, Ma manusia berkata pada waktu itu, uh, di mana jalan keluar dari azab ini? Nah, baik ya Barakallahu Fik, wajazakillah khairan. Wajazakillah Fik, khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين للمسار؟ maka apabila pandangan mata itu kebingungan و خسف القمر dan bulan itu lenyap cahayanya وجمع الشمس والقمر dan matahari dan bulan dikumpulkan Maksudnya, baik matahari maupun bulan, sama-sama tidak ada cahayanya. Yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. Barulah manusia berkata pada hari itu, aynal mafar. Ya. Kemana tempat lari dari huru hari kiamat ini. Ini merupakan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir yang mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat yang mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan dan hari penghitungan amal serta hari pembalasan. Maka Allah menjanjikan kepada mereka akan datang suatu hari di mana pandangan mata mereka orang kafir akan kebingungan. Ya, kenapa? Karena pada hari itu barulah mereka menjadari bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Ya. Ketika ya cahaya bulan lenyap begitu pula matahari barulah mereka ya bertanya ya, kepada satu sama lain saling bertanya ya insan yauma ainal mafar pada hari itu ainal mafar kemanakah tempat lari dari huru hara hari kiamat ini tentu jawabannya tidak ada tempat lari ya karena pada hari kiamat pada tiupan yang pertama semua manusia yang hidup pada saat itu akan binasa bagaimana tidak binasa ya ketika misalnya ya dalam banyak ayat dijelaskan ketika hari kiamat terjadi gunung-gunung itu berterbangan ya seperti kapas Jadi kalau gunung yang sebesar itu ya seperti kapas bagaimana dengan manusia ya bagaimana dengan manusia ya di banyak ayat ya kita menemukan bahwasanya pada hari kiamat gunung itu ya berterbangan ya seperti laron ya berbenturan satu sama lain bumi diputar balikan, sehingga manusia dan semua makhluk hidup yang ada pada saat itu mati semuanya ya lalu pada tiupan yang kedua ya semua manusia yang pernah hidup di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman itu semuanya akan dibangkitkan Ketika itu terjadi barulah orang-orang kafir menyadari bahwasanya mereka berada di atas akidah yang sesat, berada di atas agama yang sesat, dan itu sudah terlambat, sudah terlambat, yang tersisa hanyalah penyesalan. Lanjutkan nah, ayat yang 11, 11, 12 Pak Edi, silakan Pak Edi. A'udzu nah, <coughs> billahi minasy syaithanir <coughs> Kallala wajar ila rabbika yauma idzil mustaqor. Yauma idzinil <coughs> ada nun itu ya, Pak. Oh iya nah. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Aa <tuh> uh, kala tidak tidak ada tempat berlindung ila <tuh>, um, rabbika um, yauma idzil mustaqor numaidinil ka ila rabbika yauma idzinil mustaqor hanya <tuh. kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu Nah la huruf uh, harfu uh, apa bahasa? <tuh>, jazarin jazarin la harfu nafiya jinsi heeh wajar uh, is, isimnya ya isim ila ya, satu ismula ya, isim ismula ila harfu uh, jar Robbika robbi uh, mudof ka mudof ilai yauma idzinil yauma idzin uh, adorof oh al mustakor uh, ini al mustakor uh, tadi. Ustaz ya. Eh uh, ya, kan jar majurnya tadi sebagai khabar muqaddam ya. ya. Al mustakor ya betul mubtada ya. muakhar. Uh, tafsirnya Laisa <tuh> hmm. <tuh> uh, Laisa Amri kama Laisal amru, oh, lais, oh iya. laisal amru kama tataman laisal amru kama tataman nahu, laisal insanu Min tataman nahu, laisal amru kama tataman nahu, laisal amru La La malja alaka Wala Uh, wala munja ila wala manja 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 ya. wala manja ila allahi wahdahu masirul <laughs> khala khala iki sirul khola iki khola iki yaumul qiyamah yaumal ini zaraf oh, oh, ya yaumal qiyamati yaumal qiyamati wa mus wa, wa mustamkirihim mustaqarruhum wa mustaqarruhum wa yujazi kulla bima tas bima ba kullan bima yastahik. kullan bi kullam bima yastahik ah laisa tidak <coughs> ada urusan kama sebagaimana urusannya itu bukan seperti yang kalian harapkan gitu. Urusannya itu bukan seperti yang kalian harapan wahai manusia mintolabil dari mengikfarori dari apa melarikan diri dari melarikan diri. La jaa itu, ja itu tidak ada tempat berlari tidak ada tempat berlari dan tidak nah, ada tempat, tempat menyelamatkan diri. Menyelamat, menyelamatkan diri. Uh, hanya kepada Allah lah, tempat uh, berkumpul. Tempat kembalinya para makhluk. kembalinya para makhluk pada hari kiamat mustam koruhum. Uh, musta Tempat uh, berkumpul. Tempat, tempat kembali juga. Tempat kembali. <kuh> Boyu, dan uh, dan

ila rabbika yawma idhinil mustaqar kallaa ya sekali-kali tidak la wazar tidak ada tempat berlindung jadi ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika manusia orang-orang kafir itu bertanya ainal mafar ya ketika mereka menyaksikan huru-hara hari kiamat baru mereka bertanya ainal mafar ya ke tempat lari maka Allah menjawab kallaa la wazar sekali tidak ya tidak ada tempat berlindung pada hari kiamat ila rabbika yauma mustakor kepada Rabb-mulah pada hari itu ya tempat kembali artinya seluruh manusia mau yang mukmin ataupun yang kafir semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dibangkitkan lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. Ya, pada hari itu tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Ya, semua manusia akan binasa. Ya, pada hari kiamat semua manusia akan binasa. Lalu bangkitkan mereka, ya, untuk dihitung amalan mereka dan Allah akan membalas setiap perbuatan manusia dengan apa yang patut bagi mereka, ya, orang-orang yang beriman mengisi hari-harinya dengan ketatan, maka Allah akan balas dengan kebaikan pula. Sementara orang yang mengisi hari dengan kemaksiatan, dengan dosa, dan maksiat, ya, dengan kesyirikan, ya, dan perbuatan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah balas dengan balasan yang setimpal. Ya Allah, Maha Adil, Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan apa yang patut bagi mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan di dunia ya. Nah, selanjutnya ayat 13. Uh, ya, Umi Ida silakan. Naam, Ustaz. Uh, ya. ayat ayat 13. 13 awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunabbaul insanu yawma idim bima qaddama wa akhkhar. Eh, manusia diberitakan pada hari itu terhadap apa yang telah dia kerjakan dan yang telah dia tinggalkan. Yunab Yunab ba'u fi'lun mudorirun bil majhul al-insanu naibul fa'il yauma dorof idin mudofun ilaih bima jarma jurur odema fi'lun madi

di, manusia dikabarkan di hari dikumpulkannya amal-amalnya tentang kebaikan dan kejahatannya, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia kerjakan di dalam pada pada kehidupannya pada hayati pada kehidupannya dan apa yang telah dia tinggalkan. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika baraka wa wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhkhar. Manusia diberi kabar pada hari itu tentang apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan, apa yang mereka lalaikan. Jadi pada hari kiamat, saya di depan ya setiap bangsa itu akan dibentangkan, akan di apa namanya tunjukkan kepadanya apa saja yang telah dilakukan di dunia dan apa saja yang dilalaikan di dunia apapun yang pernah dilakukan di dunia Allah akan memberitakannya Allah akan memberitahunya ya tak ada satupun perbuatan kebaikan maupun keburukan kecuali Allah akan yang menunjukkan kepada orang tersebut sehingga dia menyadari ya apakah perbuatan baiknya lebih dominan dibandingkan perbuatan keburukannya jadi pada hari kiamat nanti, ketika manusia sudah dibangkitkan, mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya setiap manusia itu akan melihat apa saja yang telah dia lakukan di muka bumi, baik dari perbuatan kebaikan maupun perbuatan keburukan, sehingga mereka akan menyadari kemana mereka akan ya ditempatkan selanjutnya. Apakah ya ke dalam? surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, atau ke dalam nerakanya Allah yang penuh dengan siksa dan ada pola ya dibilang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hisab kita, dan kita termasuk orang yang dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, eh, 14, dan 15 ya. Pak Budi mau baca Pak Budi? Atau enggak jawab ya? Ibu Hayati, silakan. Ya, silakan Bu Hayati. Alhamdulillahi minasyaytanir majim. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'azirah bahkan manusia atas dirinya melihat, uh, maksudnya walaupun, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri itu. Nah, uh, bahkan manusia atas dirinya menjadi saksi, walaupun dia dilemparkan alasan-alasan. Walaupun al oh, oh ya sekalipun dia berusaha alko itu kan melemparkan ya, maksudnya mengemukakan maaf dia alasan-alasannya. <tuh> nah. Bal harfu idrob al insan mubtada mubtada ala nafsi jar -al -al wa majrur al hai mudafun al hau mudafun ilai pasti khobar wa harfu atfin lau zaidah al qaf fi al madi fa'ilnya domir mustatir wa Ma'adira mafulun bi alha'u mudafun ilaihi ma'adira uh, sebagai hal Ustaz. Nah. Uh, bal bal insanu hujjat. Eh, apa tadi ma'adira Ibu bilang apa? Uh, sebagai hal Ustaz. Enggak. Uh, maful bi kan oh, mengemukakan alasan-alasan kan berarti ma'azira itu adalah <coughs> apa namanya kemudian haknya adalah mode pilih nah, uh, bal insanu hujatun wa wadihatun ala nafsihi talzamu uh, talzamuhu bima fa'ala fa bima fa'ala atau tarak atau tarak walau ja bi jaa bi kulli ma'dziratin ya tadi walau jaa bi kulli ma'dziratin betul afan ya tadi rubiha tadi rubiha an ijaz ijromihi fa innahu la yanfa'uhu dzalika manusia adalah hujah yang terang bahkan atas ya, pakai bahkan dulu oh, bahkan, bahkan uh, manusia adalah hujah yang terang atas dirinya sendiri yang mengikatnya dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan sekalipun dia menghadirkan segala alasan atas kejahatannya ia tidak bermanfaat baginya. Baik ya. Barakallahu fiqh wa jazakillah khayyam. Wa fiqh barakallahu <coughs> wa jazakallah khayyam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Sekalipun ia berusaha mengemukakan alasan-alasannya. Ya, jadi pada hari kiamat manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya. Sekalipun mulutnya berusaha untuk mengemukakan alasan-alasannya, ya, berusaha untuk ngeles gitu ya. Tapi yang sebagaimana yang kita baca dalam surat ya yang lain ya diantaranya surah yasin ya kan itu ada ayat al yau nakhtimu ala afwahihim wutukal limuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bimakanu pada hari ini yaitu pada hari kiamat kami bungkam mulut mereka kami tutup mulut mereka wutukal limuna aidihim ya dan tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka akan memberikan kesaksian Bimakanu kanu yaksibun Ya, dengan apa yang dahulu mereka usahakan jadi pada hari kiamat tidak ada yang bisa ngeles ya dari perbuatannya mungkin di dunia seseorang itu bisa mengemukakan alibi-alibi sehingga dia bebas dari hukuman di dunia dan ini biasa ini namanya manusia itu mudah untuk ditipu tapi Allah subhanahu Wa ta'ala ya tidak bisa ditipu Allah subhanahu Wa ta'ala tidak bisa ditipu seperti ini Seseorang di dunia melakukan kejahatan lalu dia mengemukakan alibinya dengan bukti-bukti yang ia kuatkan ya lalu sedang hakim percaya sehingga dia bisa bebas dari hukuman di ya pengadilan dunia tapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang seperti ini karena setiap perbuatan ya akan di apa namanya dijelaskan akan ditunjukkan kepada setiap orang bahkan setiap orang itu ya menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ketika misalnya mulutnya berucap A, ah, maka tangan dan kakinya akan meluruskannya kalau dia berdusta. Ya, sebagaimana yang tadi kita baca dalam surah Yasin ya Al Yumanah nakhtimu Ala Afwahim ya Al Yumanah nakhtimu Ala Afwahim wa tukallimuna Aidihim wa Tashadu Arjuluhum Bimakanu Yaksibun. Pada hari itu ya kami tutup mulut mereka dan ya tangan-tangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menjadi saksi dengan ya, terhadap apa yang mereka lakukan dahulu di dunia sehingga tidak akan ada yang lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala setiap manusia akan dihukum seadil-adilnya sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan di dunia silakan Bu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع Quranah summa inna alayna bayana janganlah kamu gerakan uh, lisanmu dengannya karena kamu uh, bersegera dengannya sesungguhnya kewajiban atas kami untuk mengumpulkannya dan membacakannya maka apabila kami telah bacakan uh, Al-Quran maka ikutilah olehmu bacaannya lalu sungguh uh, kewajiban atas kami Uh, untuk menjelaskannya. Hmm. La la nahia tuharrik fiil amr uh, fa'ilnya anta bihi jar majrur anak uh, maf'ul bi al kafu ilaih Lita'jala alamu uh, alamukai al ta'jala uh, fiil mudhari mansub bila mikai bihi jar majrur inna harfu tawqid wa nasbin alaina jar majrur jama'a uh, isim inna alaina jar majrur khabar muqaddam khabar ya. khabar mu, inna muqaddam jama'a uh, isim inna uh, muakhir ya oh. nah muakhir <laughs> bukan muakhir muakhir isim muakhir al ha'u mudhof ilaihi al wawu harfu atfin qur'ana <coughs> ma jama'a Al-ha'u uh, alfa'u ilaih. al harfu atfin idha lorof korokna fi'il madhi uh, fa'ilnya anna. Al-ha'u uh, maf'ul bih. al harfu jawab ittabi' fi'il amr. Qur'ana maf'ul bih. Al-ha'u mudhaf ilaih. Hmm. harfu fin, inna harfu tawqid wa nasbin Alaina jar majrur khobar muqaddam dari inna Bayana isim mu'akhar dari inna al-ha'u La tuharrik ayyuhan nabi qur'ani lisanaka hina nuzulil wahyi. Li ajli anta ta'ajjala bi hafzihi Mukhofata Bihifdihi. Uh, mukhofatan an yatafallat minka. Inna alayna jam'ahu fi sadrika tsumma anta qira'uhu bilisanika mata sya'at fa idza mata mata syi ta oh syi oh iya ya mata syi ta ya fa idza 'alaika rasuluna jibrilu fastami' liqira'atihi wa ansit lahu tsumma iqra'uhu kama tsumma qira'uhu asumma qira'uhu ya enggak itu fi'il amr. Ya, ya jadi summa qara'hu. Iya. Eh, uh, summa qara'hu. Summa qara'hu kama aqra'aka iyyahu. Summa inna 'alaina tawdhiha ma ashkulu 'alaika. Hmm. Ma ashkala, ashkulu jadi apa? Ya, ma ashkala. Ma ashkala. Ma ashkala 'alaika fahamahu. <coughs> fahmuhu. Fahmuhu. Fahmahu. fahmuhu, Ustaz. Fah. Fahmu. oh ya fahma. Fahma fahmahu min ma'anihi wa ahkamihi. Janganlah ah. kamu gerakan lisanmu wahai Nabi ketika membaca Al-Qur'an dalam membaca Al-Qur'an ketika turun wahyu dalam rangka untuk supaya kamu bisa menghafalnya dengan cepat karena khawatir terlewat darimu. Sesungguhnya apa terluput aja jangan terlewat apa terluput. sehingga apa karena khawatir terluput darimu sesungguhnya kewajiban bagi kami untuk mengumpulkannya dalam dadamu kemudian membacakannya kemudian kamu membacanya dengan lisanmu jika kamu berkehendak maka ketika Rasul kami Jibril membacakannya kepadamu maka dengarkanlah bacaannya dan diamlah Kemudian bacalah Al-Quran sebagaimana uh, ia mem ia membacakannya kepadamu. Kemudian sesungguhnya kewajiban bagi kamilah untuk menjelaskan apa yang muskil ya, kepadamu uh, tentang pemahamannya dari makna dan hukum-hukumnya. Baik. Ba'alakalafiq wa jazakillah khairan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه تحرك انك تغرق لسان رسول الله sallallahu alaihi wasallam agar engkau bisa cepat-cepat menghafalnya. Inna alaina jamahu wa Qur'an. Sesungguhnya kewajiban kami adalah mengumpulkannya dalam dadamu ya dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Maka apabila kami telah membacanya, fattabi' Qur'an. Maka ikutilah ya bacaannya summa inna alaina bayana kemudian sesungguhnya kewajiban kami pula bayana menjelaskan ya makna dari Al-Qur'an yang dibacakan kepadamu ini adalah ya ayat ini ya adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya supaya ketika turun wahyu kepada beliau beliau tidak ya tergesa-gesa dalam membacanya dengan harapan bisa menghafalnya dengan cepat. Kenapa? Karena yang mengumpulkan Al-Qur'an ya di dalam dada Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu pula kita ya. ya kita kalau ingin menghafalkan Al-Qur'an maka jangan tergesa-gesa ya. jangan tergesa-gesa karena Allah lah yang akan memudahkan dada kita yang memudahkan ya kita dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur'an faida korona hufat tabieq Quran. Maka apabila kami telah membacakan Al-Quran, tentunya di sini <coughs> melalui perantara utusan Allah yaitu malaikat Jibril yang Alaihissalam. Ketika Jibril telah membacakannya, maka dengarkanlah, simaklah, kemudian diamlah. Setelah itu baru ya bacalah bacaan Al-Quran tersebut sebagaimana yang telah dibacakan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami lah yang menjelaskannya. Maksudnya menjelaskan makna-maknanya dan juga hukum hukumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika menerima wahyu ya kebanyakannya itu melalui perantara malaikat Jibril ya malaikat Jibril ya malaikat Jibril akan membacakan kepada Rasulullah lalu Rasulullah pun mengikutinya sampai Rasulullah menghafalkan ya ayat tersebut ya nah, kita lanjutkan <tuh> eh, Pak, Pak Nurrahim ya. Mana Pak? silakan Pak Nurhim. Nah, Ustaz. <coughs> uh, ayat yang 2021 Ustaz. Iya, betul. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kallaa bal tuhibbuunal وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ Kali-kali tidak, bahkan kalian mencintai uh, dunia dan kalian meninggalkan akhirat. Karena uh, ini huruf apa Ustaz? itu. Jazarin. Huruf? Nah. Jazarin namanya. Jazarin. Jazarin

marfu dan fa'ilnya itu wau antum jemaah wau jemaah nah, ya so. waw, ya nah al ajilata dia mansub mudhafun ilai al wau harfu atfin tadaruna fi'il mudhari dia tuh bilang ajila mansub sebagai apa? Mau begitu mau ini dengar mau tuh soalnya. Mufulbi ya? Uh, Mufulbi Ustaz. Langsung yeah. <coughs> Al-wawu harfu atfin. tadaruna fi'il uh, marfu dan fa'ilnya wawu al-akhirata maf'ulun bih mansub. Uh, artinya laisal amru kama za'amtum ya ma'asyarul musyrikin anda ba'atha wa an la ba ath, ba wa la jaza'a bal antum qawmun tuhibbuna dunya wa zinataha wa tatrukuna al-akhirata wa na'imaha perkaranya tidak seperti yang kalian uh, kalian fahami <coughs> kalian putuskan wahai uh, kalian orang, -orang. sangka zamtum tu sangka nah, perkara yang tidak seperti yang kalian sangka wahai para musyrikin bahwa saya tidak ada kebangkitan dan tidak ada <coughs> balasan. Bahkan balasan. kalian adalah orang-orang yang mencintai dunia dan perhiasannya. Dan kalian meninggalkan akhirat dan kenikmatan akhirat tersebut. Nah, Ustaz. Barakallahu <coughs> fiqh wa jazakallahu khairan. Fiqh barakallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون sekali kali tidak bahkan kalian mencintai kesenangan dunia al ajalah itu kan artinya sesuatu yang didapatkan dengan segera jadi umumnya orang manusia itu mereka lebih memilih dunia kenapa? Karena dunia itu ada di depan mata mereka. Makanya kenapa dunia di sini dinamakan dengan ala ajilah? Karena ala ajilah artinya sesuatu yang didapatkan dengan cepat. Dan manusia ya cenderung tertipu dengan hal ini, ya. Karena akhirat itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang masih jauh, sehingga mereka ya tidak mau menyiapkan dirinya menuju akhirat. Mereka itu maunya yang praktis-praktis saja. Yang ada di depan matanya Allah ajilah, ya ini adalah sifat yang tidak layak dimiliki oleh seorang muslimnya. Seorang muslim itu harusnya lebih memiliki kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang kehidupan yang sementara, tidak abadi, akan lenyap suatu saat. Ya. Namun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Ya seorang itu ya kalau dia masuk surga maka dia akan abadi dalam surga selama lamanya. Beda dengan kehidupan dunia. Seseorang ya ketika hidup di dunia paling lama paling berapa tahun ya? Rata-ratanya 60 tahun. Sedikit dari manusia yang bisa sampai ya 70, 80, 90 tahun ini sedikit. Ya. Jadi katakanlah paling lama 60 tahun. Setelah itu apa? Setelah itu dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya di dunia. Ya, dia akan mempertanggungjawabkan semua amalan dunia di akhirat. Oleh karena itu, ya, sebagiannya bagi setiap Muslim agar menjadikan akhirat sebagai prioritasnya dan jangan tertipu dengan kesenangan di depan mata yaitu kehidupan di dunia karena ini merupakan sifatnya orang kafir ya orang kafir itu memang ya, surganya di dunia ya surganya di dunia sementara di akhirat mereka akan disiksa di neraka selama lamanya Baik, kala tuhibbun al-ajilah. Sekali-kali tidak bahkan kalian mencintai kehidupan dunia wa tadzarunal akhirah ya. Dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat ya. Seorang muslim hendaknya ya kebalikannya mencintai kehidupan ya akhirat dan meninggalkan kesenangan dunia. Meninggalkan di sini bukan berarti ya meninggalkan secara keseluruhan tapi kita jadikan dunia sebagai sarana, ya, sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat yang abadi, apapun yang kita lakukan di dunia ini, sebagai bekal kita menghadapi kehidupan di akhirat. Ya, kita nah. lanjutkan, Ummu Farhan, baca ya.

dan kepada Tuhan nyalah mereka melihat. Nah. Iya Ujuh. betul Ujuh. Bu. Tujuhun mubtada. Tujuhun mubtada betul. Terus? Yauma uh, ya. dorob idin mudafun ilaihi. Nah, dirotun khobar Ila jar majrur Rabbiha mudof mudofun ilaih Nadiratun uh, Kalau mengira jangan begitu bu Ila harfujar jar Rabbi majrur Bi ila Nah haknya ilaih, gitu Ila harfu Jangan bilang uh, harfujar Terus uh, Ila isi majrur Wahua mudof. Al-ha'u mudafun ilaih. Ini bukan al ya, tapi ha'. Al -ha Karena kalau huruf ada dua, kan nih ha' sama alif ya. Itu dibaca, bukan diajak. Kita bilang al -ha, uh, ha'. gitu mudofun mudafun ilaih. Nanti rotun uh, muktadam. Itu dia ada kedudukannya lagi. Jadi ya robi itu jarma jururnya sebagai? Uh, khobar mukodam. Uh, nah Nanti rotun uh, muktadam Wujuhun ahli sa'ad. Jangan ditanwin, karena dia mudaf kan, nggak boleh tanwin. Wujuhu ahli sa'adati. Wujuhu ahli sa'adati yawma qiyamati. Muskarat. Musyriqatun. Musyriqatun hasanatun. Na'imatun. Tara khaliqo, taro khaliqoha. Khaliqoha. Oh, Olikoha wa malika amroha. Wa malika amriha. Wa malika amriha. Fata tama taun bisa lika, bisa nah. uh, Wajah-wajah uh, ahli, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari kiamat itu berseri-seri. Saat itu ini ya orang-orang uh, yang berbahagia ya. Tapi kembali ke orang mukmin itu, kan? Iya, maksudnya orang mukmin, wajah-wajah yang berbahagia pada hari kiamat itu. Masya um, itu ya, apa namanya, cerah gitu ya, berseri-seri, berseri-seri ya. betul. Mereka, karena yang... itu ya, baik, Na'ima penuh dengan kenikmatan, berseri-seri uh, penuh dengan kenikmatan. Oh. Maka heran melihat pencipta mereka. Enggak, ini bukan heran, enggak ada heran Maksudnya, mereka bisa melihat pencipta mereka, mereka bisa melihat pencipta mereka, dan um, pemilik urusan mereka, pemilik urusan mereka. Maka kata tahu. Oh. maka mereka bisa menikmati hal tersebut

pada hari tersebut naldirah berseri-seri penuh dengan ya, kebahagiaan ya, tampak dalam raut wajah mereka tanda-tanda kebahagiaan tanda-tanda kenikmatan kenapa ila rabbihana nazirah kepada robnya mereka bisa melihat secara langsung bahkan ini merupakan di antara kenikmatan yang paling besar yang akan diterima oleh seorang muslim di surga nanti adalah mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ini di antara kenikmatan yang paling besar yang bisa, ya, apa namanya, diterima oleh seorang Muslim adalah bisa melihat Allah secara langsung tanpa hijab. Masya Allah, ya, kita di dunia, misalnya kita sangat mencintai seseorang, ya, ngefan dengan seseorang. Tentu kalau kita bisa bertemu langsung dengan orang tersebut, kita akan sangat bahagia ya. Misalnya ya kita ya menyukai Ustadz Fulan gitu. Karena ilmunya kita sangat ya mencintai Ustadz Fulan tersebut. Lalu ketika kita bertemu dengan Ustadz Fulan tersebut, tentu kita akan sangat berbahagia. Bagaimana lagi kalau yang kita temui adalah Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Maka tentu ini merupakan kenikmatan yang tiada bandingannya. Ya. Tentu seorang Muslim ketika bisa melihat Allah secara langsung. Rab yang telah menciptakan mereka. Rab yang mengatur seluruh urusan mereka. Rab yang memberikan mereka rezeki. Menghidupkan mereka. Memberikan mereka kenikmatan. Tentu ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya. Sekarang kita para ulama, ini ya nikmat paling besar yang akan diterima oleh seseorang di surga nanti adalah mereka bisa melihat Allah secara langsung. Ya, ini merupakan nikmat yang paling besar. Semoga Allah memudahkan kita ya, dalam memasuki surganya. Amin. Ya Rabbal Al Alamin. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Ibu Ibu Syarifah ya. Silakan baca Bu. Ibu Syarifah. mungkin belum siap ya. yang belum siap ini. Ibu Kurniati mau baca Ibu Kurniati. Coba ya Ustaz. Ya, silakan. rajim dan oh ya, dan wajah-wajah orang kafir yang maksudnya ya wajah-wajah orang kafir ya, ya. pada hari Betul. itu muram mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya fakiroh malapetaka. Fakiroh, malapetaka yang besar ya, yang dahsyat. Ya, yeah, nah. Wa, wa, harfu atfin wujuhu mubtada yauma zorof idhim mudafun ilai basiroh khobar. Nah. Tazunnu tazunnu uh, fil fi Fil an apa tuh uh, mas dari yin wa oh ya. an harfu nas apa tadi lupa harfu mas dari yin wa nasbin harfu mas dari wa, wa nasbin yuf yuf ala, yuf ala ini fil mudhari ya film mudhari majhul fil mudhari oh ya film mudhari majhul ya. biha jarmajur mm, jar majrur Fakira. Ini uh, khobar. Naibul fa'il. Oh iya maaf. Naibul fa'il dari an ya. Naibul fa'il dari. Naibul fa'il dari yuf'ala. Kan kalau ada fi'il majhul Pasangannya itu naibul fa'il. Oh iya naibul fa'il. Kan kalau fi'ilnya malu mah fa'il kan. Kalau ya, fi'il ya. majhul itu naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, terus uh, itunya ya. Tafsirnya. Tafsirnya dari mana ya tentara? ini sebelah kiri. Wa wujuhul asqiyai. Tunggu mata saya. <laughs> wa oh ya, wa wujuhul asfayai yauma asqiyai. Asqiyai. Asqiyai kiamati. Abisatun. Abisatun ka kalifat kalihatun. Kali kalihatun tatu tatu atawa qau an tanzi an tanzila biha antunazzala eh maaf antunazzala biha musibatun musibatun azimatun taqsimu ya hmm taqsimu faqaruz zahra faqaruz zahri faqaruz zahri oh yang mudah-mudahin ilai ya, mudah -mudah ilahi, ya. Uh, dan wajah-wajah Asyikyai orang-orang kafir itu ya? Asyik itu lawannya saadah kan kalau saad itu kan orang-orang yang berbahagia. Agak yang muram ya. Kalau asyikyai orang-orang yang menderita. Orang menderita Orang-orang yang menderita pada hari kiamat abis abisatun apa ya? Ustaz? Ya muram. Muram abisatun ya. Muram. Kalihatun tertunduk lesu itu. Ya. Om muram dan lesu uh, tatakqi'a tatawaqi'a enggak ngerti nih Ustaz apa. Tatawaqi'a itu maksudnya akan menimpanya. Akan menimpanya atas apa yang diturunkan kepada mereka ya musibah ya, mus musibah yeah. yang diturunkan kepada mereka yang sangat besar yang azimah. Naam. E taqsim Itu apanya menghancurkan menghancurkan fakor zohri. R zohri. Ya, maksudnya Apa? menghancurkan punggungnya. Maksudnya hmm. saking beratnya ada pada hari tersebut sampai sampai di, diistilahkan dengan fakor zohri. Maksudnya hmm. punggungnya sampai hancur gitu. Oh. sampai hancur. Ya, ya. Barakulah fiqh. khairah. Ustaz. khair. Baik. A'udzu rajim. Wa wujuhu Wajah-wajah tentu di sini adalah wajah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah-wajah mereka pada hari itu basirah, yang muram. Tadhunnu ay yuf'ala biha faqira mereka yakin akan menimpa mereka malapetaka yang amat dahsyat. Ya. Jadi kebalikan dari orang-orang beriman yang wajah mereka cerah berseri-seri menunjukkan wajah-wajah ya, penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan ya sementara orang-orang kafir wajah mereka itu muram dan tertunduk lesu kenapa karena mereka tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan di dunia merupakan kesalahan, merupakan kesesatan. ya. Sehingga mereka baru menyesali perbuatan mereka di akhirat dan mereka tahu bahwasanya penyesalan mereka sudah terlambat ya. Sudah tidak bisa lagi di apa namanya? Ya sesuatu yang sangat disesali oleh mereka. Karena mereka tahu sudah terlambat ya, penyesalan di akhirat itu tiada guna. Ya karena seseorang itu yang menentukan bagaimana nasibnya di akhirat adalah apa yang ia lakukan di dunia. Tinggallah penyesalan sehingga wajah mereka ya muram, tertunduk lesu. Tadunnu ayyuf biha fakhirah. Karena mereka yakin ya akan menimpa mereka kebinasaan, ya fakhir. Akan menimpa mereka kebinasaan. Oh, so, ya, mungkin sampai di sini ya uh, Macan kita dari Surah uh, Al-Insan, insyaallah kita akan lanjut. Afan uh, ini surahnya, surah apa tadi nih? Masih surah Al-Qiyamah ya, insyaallah kita lanjutkan besok. Wassalamualaikum wa 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 ila warahmatullahi wabarakatuh.